Pemirsa, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda kembali memberikan insentif pajak daerah berupa penghapusan denda pajak. Penghapusan denda pajak tersebut berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 pas 11 Mei 2023 tentang insentif pajak daerah untuk pemulihan ekonomi sebagai dampak pasca pandemi 2019. Pemda Bandung mengeluarkan kebijakan insentif pajak daerah dalam upaya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan diharapkan masyarakat wajib pajak bisa memanfaatkan kesempatan ini, yakni mulai tanggal 1 Juni hingga 30 September 2023. Melalui kebijakan ini, pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 tahun 1994 sampai dengan 2022, wajib pajak hanya bayar pokok PBB bebas denda 0%. Pemkab Bandung juga telah memberikan penghapusan denda pajak non-PBB sebagai bentuk perhatian Pemkab Bandung terhadap wajib pajak. Terkait penghapusan denda pajak daerah non-PBB, diantaranya penghapusan sanksi administrasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral logam dan batuan, pajak parkir. Kita khususnya di wilayah pemerintah Kabupaten Bandung atas izin Pak Bupati bahwa kita memperlakukan penghapusan denda pajak 0%. Penghapusan ini tidak lain bahwa Pak Bupati memahami kondisi pasca pandemi sehingga dibutuhkan perhatian pemerintah terhadap wajib pajak khususnya yang berkaitan dengan pelayanan pajak yang sifatnya langsung otomatis memudahkan mempercepat untuk memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat dengan keterbatasan yang ada sehingga memudahkan para wajib pajak untuk melakukan proses. Jadi kami mengajak mudah-mudahan dengan program ini segera wajib pajak melakukan proses pembayaran otomatis dendanya terhapus secara sistem. Sementara itu Bupati Bandung Dadang Supriyatna turut mengajak masyarakat untuk taat pajak, di mana penghapusan denda pajak ini merupakan bentuk terobosan dan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Saya mengajak kepada seluruh wajib pajak yang bisa membayar pajak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, karena pajak itu adalah untuk membangun Kabupaten Bandung. Partisipasi Bapak Ibu sebagai wajib pajak ini adalah sangat bermanfaat. Insyaallah mengabulkannya akan berpihak kepada masyarakat dan sangat bisa. Apalagi tahun ini kita membuat 3 rumah sakit, sehingga 5 rumah sakit ini bisa selesai. Itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Daya beli pun kita akan ungkit dan akan cepat pertumbuhan ekonomi dengan program-program yang tentunya sudah bergulir, yaitu program pinjaman modal dan pengadaan pajak. Bapenda memberikan pelayanan insentif pajak daerah di Kabupaten Bandung ini untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada masyarakat. Penghapusan denda pajak ini pun mendapat respon cukup baik dari wajib pajak, terlihat dari meningkatnya jumlah dari wajib pajak yang membayar tunggakan pajak mereka, baik datang langsung ke kantor Bapenda maupun melakukan pembayaran dengan transaksi online. Razitia Prasaja, Bandung TV.